Assalamualaikum, selamat tengah hari. Happy lunch, selamat menunaikan ibadah solat Zuhur bagi yang mana Muslim. Yang mana belum lunch boleh ambil peluang untuk rehat ni, sila bagi makanan kepada jasad kita. Okey. Tengah hari ni saya nak buat sedikit sharing macam mana untuk kenali kekuatan diri dan juga kelemahan diri untuk besarkan kolam jiwa. Kenapa saya nak share topik ni? Sebab bagi saya kan, kekuatan dan kelemahan ni ada perkara besar tau yang memberi impak dalam kita punya kehidupan. Hai, siapa-siapa yang free tu boleh join kita punya live sekarang. Okay korang, before kita go through kita punya topik ni, kita nak ucapkan tahniah pada kawan-kawan kita sebab sejak kita buat live sharing ni kan, ramai pula kawan-kawan kita yang dah start buat apa, buat live. So baguslah, itu petanda yang bagus. Sebabnya kan nak buat live sharing live ni bukan mudah sebenarnya. Dari segi emosi, lepas tu everything lah, preparation, masa, semua tu mempengaruhi kita punya life. Ha. Tapi sebabnya Kina dah set in mind yang Kina akan buat live sharing every day kecuali hujung minggu. Kalau Kina nak buat hujung minggu, Kina akan buat. Melainkan ada kekangan yang tak dapat dielakkan lah. So now, macam mana kita, hi Kak Linda, thanks for watching. Okay, so macam mana kita nak mengenali kita punya kekuatan dan juga kelemahan diri. Hi Bonda, thanks for watching. Terutama kepada anak-anak muda lah kan. Anak-anak muda yang mana mudah bercakap macam, ibarat macam lalang, mudah ditolak angin. Lalang sekejap ke sana, sekejap ke sini sebabnya tak tetap pendirian, tak tahu apa kekuatan sebenarnya dalam hidup dia, apa yang dia nak dalam hidupnya. So, kekuatan diri tu ada penting tau untuk kita grow, untuk kita besarkan kita punya kolam jiwa. Kolam jiwa ni untuk kita besarkan kita punya the power of giving. Kita buat sesuatu tu untuk memberi. Kenapa kita nak memberi? So kita kena tahu kita punya kekuatan dan kita kena tahu juga kita punya kelemahan untuk kita memberi tu, supaya kita tak membuang masa, kita tak ambil masa yang terlalu lama. Assalamualaikum. Hai Kak Linda, hai Bonda Embon. Okay, so kekuatan ya, contoh yang Kina contohkan kekuatan. Kekuatan apa yang kita ada yang membuatkan kita boleh grow, boleh pergi jauh, kita boleh besarkan kita punya kolam jiwa kita. Contoh yang Kina boleh beri contoh kan, kalau siapa-siapa yang apa yang bekerja ni, biasanya orang-orang yang bekerja, suri rumah ke kan, suri rumah, isteri yang dah kahwin lepas tu bekerja, kebanyakan hidup orang hari ni dia macam disaster sikit, serabut sangat. Pergi kerja, dia balik kerja setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berganti bulan sampai berganti tahun, dah cukup genap setahun, dia tak tahu sebenarnya apa yang dia nak dalam hidup ni. Dia pergi kerja sekadar pergi kerja. Pergi kerja sebabnya dia terpaksa pergi kerja. Dia pergi kerja sebabnya dia kena pergi kerja. Kalau tak pergi kerja, nanti kena buang kerja. Kalau tak pergi kerja, nanti tak ada gaji. Ha. Kalau dia berniaga pun, dia buat bisnes sebab sekadar nak buat bisnes saja. Dia tak tahu apa kekuatan. Kita tak tahu apa kekuatan kita yang membuatkan kita ni sekejap berada di bawah,
Sekejap kita stop apa yang kita buat. Sekejap kita rasa macam bosan. Kita kata bosannya hidup ni. Sebabnya kita tak ada, tak ada, tak nampak kita punya kekuatan diri. First, macam mana kita nak nak kenal pasti kita punya kekuatan diri? Okay, korang boleh buat step ni. Boleh praktiskan step yang Kina share ni. Simple je. Untuk kita nak kenal diri kita, firstly, kita kena tenang diri dulu. Kita kena tenang, kena relax. Kena ambil satu masa, satu masa, satu ruang, kan? Untuk diri kita, duduk kita sendiri tanpa gangguan orang lain, tanpa gangguan daripada keluarga ke, kawan-kawan tempat kerja ke. Maksudnya masa tu adalah masa untuk kita. Prepare untuk kita sendiri, untuk kita muhasabah diri kita. Kita duduk sekejap, duduk sejenak, tenangkan diri, tenangkan fikiran, kan? Sebabnya hanya jiwa dan dah berada dalam keadaan tenang saja yang membuatkan kita boleh fikir, apa yang aku nak dalam hidup ni? Apa yang apa apa kekuatan aku sebenarnya, kan? Yes, big why kita tak, big why dia tak jelas. Dia punya big why tak jelas. So dia tak nampak dia punya kekuatan, betul. Hi Nolina, thank you for watching. Dia sebenarnya tak nampak dia punya big why, membuatkan dia pun tak tak tahu apa kekuatan dia. Betul tu kak. Okay, big why salah satunya. Big why yang membuatkan kita kenal pasti apa kita punya kekuatan. So bila kita tahu, macam semalam Kinah buat sharing, semalam ke sebelum ni lah, sebelum ni Kinah buat sharing pasal big why, kan. Bila kita tahu apa kita punya big why, kita akan jumpa kita punya kekuatan diri kita. Dan kita akan nampak kelemahan diri kita juga. Tapi kita tak fokus kepada kelemahan tu. Sebab kalau kita fokus kepada kelemahan, membuatkan kita tak boleh nak pergi jauh. Kalau kita ni diuji, kita rasa mudah down. Kita mudah rasa macam lemah gila-gila. Kita rasa macam, aku buat apa selama ni? Sebabnya tak ada hala tuju, tak ada big why, tak kenal apa kekuatan. Okay, so Kina cakap apa tadi? Kena relax, kena duduk, kita fikir, kita duduk sendiri tanpa gangguan, ambil masa untuk kita fokus pada diri kita sekejap, sejenak, untuk berfikir, muhasabah lah, muhasabah diri selama ni, kan. Aku sekarang ni umur berapa? Umur, contoh kan, umur 32, kan. Aku umur 32 tahun ni, apa yang aku dah buat dalam hidup aku? Apa yang aku dah contribute? Apa yang aku dah contribute untuk orang sekeliling aku, untuk mak ayah aku, siapa yang ada, masih ada mak ayah tu, kan. Apa yang aku dah bagi pada mak ayah, apa yang aku dah balas jasa mereka, adakah cukup selama ni aku dah bayar pengorbanan yang mereka berikan pada aku? Maksudnya mereka dah besarkan kita tu, adakah dah cukup terbalas segala pengorbanan mereka, walaupun mereka tak pernah pun minta, kan. Mak ayah tak pernah minta pun. Hi Fana, thanks for watching. Tak pernah minta pun untuk kita bayar balik apa yang diorang buat pada kita. Diorang lahirkan kita, diorang didik kita, besarkan kita, bagi makan, bagi minum, sekolahkan kita. Diorang tak pernah minta pun untuk bayar semua-semua tu. Tapi tanya pada diri kita, apa yang kita dah contribute untuk mak ayah terutamanya, untuk family, bagi yang dah berkeluarga tu, untuk pasangan, untuk anak-anak. So dari situ kita akan nampak, oh selama ni aku ni macam lalang. Lalang tak tahu, bangun tidur, bangkit, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Macam tak ada apa, tak ada apa-apa pun. Sedangkan sebenarnya banyak sangat kalau kita apa, kita kenal kita punya kekuatan, kan. Kan contoh yang kita punya kekuatan, oh aku ni sebenarnya kan pandai. Aku ni sebenarnya pandai bercakap, contoh. Aku ni bukannya pemalu. Aku ni ada kekuatan aku sendiri. Aku ni kalau cakap satu, 10 orang datang. Contohlah, contoh ni contoh kita punya kekuatan. Kalau lepas tu duduk, kan, duduk, lah sebenarnya apa yang aku buat selama ni tu bukan aku punya kekuatan diri aku. Aku buat selama ni sebab terpaksa, sebabnya
Orang kata kerja kat situ bagus. Aku pun aku pun kerja, dapat kerja tapi aku tak rasa macam tak best je, sebab dia tak ada passion, tak enjoy dengan apa yang kita buat. Kita tak jumpa kita punya kekuatan diri tu yang sebenarnya. Adakah kita ni strong dari segi apa tu? Dari segi kira-kira, contohlah kan, kita ni bekerja sekarang sebagai accountant contoh. Tapi sebenarnya kita sebenarnya kita bukannya kuat dari segi situ. Kita belajar selama ni kan, kita belajar bertahun-tahun di U dalam bidang accountant semata-mata sebabnya dipaksa. Lepas tu bila dipaksa, kita buat pun agak dah terpaksa. Berjaya memang berjaya, tapi bila dah berjaya, kita dapat kerja pun dalam keadaan terpaksa. Sebabnya kita sebenarnya tak kenal siapa diri kita. Lepas tu kan, bila dah kenal, so muhasabah diri, sampai bila nak buat perkara tu? Sampai bila nak buat benda yang kita tak suka? Sampai bila nak buat benda yang kita tak suka? Dan sampai bila kita nak biarkan kita punya kekuatan tu berlalu seiring apa, pertambahan usia kita? Ha. Kita ni tak tahu tau sampai bila kita akan hidup. Kinah sendiri pun tak tahu bila Kinah akan hidup. Jadi sementara ada ada masa ni kan, Allah bagi masa kita ni, so sila manfaatkan masa tu sebaik-baiknya. Contoh macam, thank you kak. Yes, betul. Relax, kena ada me time untuk berfikir. Betul. Orang-orang berjaya ni kan, sebenarnya kan dia kan, dia orang kan, orang yang berjaya, dia banyak, dia lebih relax. Lepas tu dia banyak fikir tapi bukan terlalu ambil masa yang lama untuk berfikir. Dia berfikir and then dia bertindak. So nak berjaya kena kena ambil masa untuk fikir, tapi jangan terlalu panjang, terlalu lama untuk fikir and then bertindak. Dah tahu apa kekuatan kan? Oh, kekuatan aku selama ni, aku tak boleh. Selama ni kan, kekuatan kita selama ni bukannya jadi kuli contoh kan. Aku bukannya jadi kuli, aku kena jadi boss. Aku kena ada apa cakap, aku yang kena sediakan peluang kerjaya pada orang lain contoh. Sebab itulah buat apa pun jadi tak kena, tak kena dengan jiwa. Jiwa tu tak kena dengan kita punya diri yang sebenar, kekuatan diri kita yang sebenar. Sebab itulah macam-macam rasa, macam kenapa rasa macam kosong kan. Contoh yang Kinah share Kinah punya experience. Sebelum Kinah buat business Syakli ni, Kinah kan mengajar. Kinah memang suka mengajar. Tapi at one time bila Kinah bekerja, Kinah mengajar, Kinah rasa macam mengajar dekat tempat lama, Kinah rasa macam dah tak kena, apa, dah jauh pada diri Kinah yang sebenar tau. Kenapa tu Kinah ambil masa, Kinah duduk kan, Kinah duduk muhasabah diri kan, tenangkan diri, muhasabah diri, fikir balik. Sakinah, Kinah tanya pada diri Kinah lah, Sakinah, apa yang kau nak dalam hidup kau sebenarnya? Apa yang kau buat ni, adakah memberi apa yang kau nak? Maksudnya, adakah contoh, Kinah nak bahagiakan mak ayah Kinah kan, waktu tu ayah ada lagi lah. Kinah nak bahagiakan mak ayah Kinah, Kinah nak hantar mak ayah pergi umrah, pergi haji kan. Kinah kata, apa yang Kinah buat selama ni, adakah ianya boleh bagi apa yang Kinah nak? So Kinah fikir, tak boleh. Kinah sibuk sangat. Sibuk buat apa tu? Sibuk dengan apa, bos buat itu, buat ini. So kita buat lah kan, kita buat, kita perform. Tapi kan makin lama kita rasa macam makin jauh. So bila kita rasa makin jauh, tiba kita rasa macam jiwa kita kosong. Diri kita macam, dah kenapa macam ni kan? Kita ni sebenarnya Allah akan uji kita bila kita rasa sansi, kita rasa something pada diri kita. So kalau kita ada rasa sansi pada diri, rasa macam tak tenteram, rasa tak tenang, tu maksudnya kita kena muhasabah, kena duduk diam sekejap, kena fikir balik kenapa macam ni. Ha, lepas tu kita pun akan dapat jawapan dia. Dah dapat jawapan kan? Lepas tu satu-satu Allah buka, Allah tunjukkan jalan. Satu-satu Allah tunjukkan jalan, Allah akan nampakkan jalan tu.
So bila Allah dah nampakkan jalan tu, dah nampak peluang kat depan tu, sambarlah, grab lah peluang tu. Jangan apa tu, buat tak tahu je. Sometimes kita macam still confused, macam lalang tu betul ke, ni betul ke. Sebab tu kita dah, kalau kita dalam Islam kan, bagi yang Muslim, kita boleh buat solat sunat istikharah kan, boleh buat solat sunat hajat, boleh buat solat sunat tahajud. Sebabnya waktu solat-solat sunat ni akan memberi kita jawapan kepada kita punya kerunsingan, kita punya kecelaruan jiwa kan. Kita pun tak tahu selama ni aku buat ni apa kan, adakah apa yang aku buat ni bantu ke untuk aku grow, apa yang aku buat selama ni adakah ianya besar aku punya kolam jiwa kan. Kolam jiwa besar bila kita banyak memberi, bila kita banyak buat contribution. Tak kisahlah contribute to our families ke kan, kepada community ke kan, kepada negara ke, tak kisah, asalkan kita contribute, kita memberi. Sebab jiwa yang memberi, dia akan apa tu, rasa lebih tenang compare dengan jiwa yang tak memberi, kurang memberi, jiwa yang kurang memberi. Sebab orang yang memberi, dia rasa benda tu bukan untuk dia. Apa yang dia ada tu untuk dikongsikan bersama secara beramai. Okay, itu dari segi kekuatan. Hi Haziq, thanks for watching. Okay, itu dari segi kekuatan. So dari segi kelemahan macam mana? Contoh kelemahan yang Kinah nak highlight kat sini kan, kita rasa macam, kita rasa tamak. Ada orang kan, dia rasa macam tamaknya, dia rasa tamaknya nak buat semua benda. Dia gila kuasa. Ada orang gila kuasa nak buat semua benda. Dari apa, dari contoh kalau macam bisnes kan, bisnes untuk sale 1 juta, contoh sale 1 juta, sale yang besar, dia rasa dia nak buat seorang. Tak boleh. Kita kan kalau nak berjaya kan, untuk dapat 1 juta ke, 10 ribu ke, 1000 ke, kita tak boleh buat seorang-seorang tau. Kita jangan tamak. Sebab bila kita tamak, kita letih. Diri kita akan penat. Sebab apa, kita nak buat semua benda. Yang tu kita nak buat, tu nak buat, tapi dari segi kita punya performance slow. Sebabnya semua benda atas bahu kita. Cuba kita buang perasaan tamak tu, kita gunakan kita punya ketamakan tu untuk besarkan kita punya kolam jiwa kan. Kita besarkan kita punya kolam jiwa, and then kita bagi peluang. Kalau bagi orang yang berniaga ke kan, founder-founder kan, bagi orang berbisnes, bagi peluang, buka peluang kepada orang yang perlukan peluang tu. Maksudnya kita hire staff, bagi yang founder ke, kalau bagi yang bisnes, tak kisah apa bisnes pun, buka peluang kepada ejen, kepada stokis, kepada, kalau macam Kinah, Kinah buka peluang kepada Kinah, siapa yang nak join Kinah punya team. So Kinah contribute Kinah punya part tu kepada Kinah punya ejen-ejen. Dia rasa dia dapat sama apa yang Kinah ada tu, dia juga dapat. Contoh kan, kalau kita dapat 2,000, dia pun dapat 2,000. Compare dengan kita nak 10,000 kan, contoh kita nak 10,000 seorang-seorang, kita penat tau kita nak dapatkan 10,000 seorang-seorang. Tapi kalau kita share kan, kita buang kita punya perasaan tamak nak buat seorang bila kuasa tu kan, kita open kepada siapa yang nak cari peluang kan, kita open kepada ejen-ejen ke, dia pun buat perkara yang sama dengan kita. Dia punya tujuan dia sama, buat sale yang sama, buat sama-sama, kita jadi ringan, kerja kita jadi ringan, kita pun bagi peluang, berkongsi rezeki. So dekat situ, kita bila berkongsi rezeki kan, kita dah besar kita punya kolam jiwa tau. Bukan maksudnya kita bagi kat dia, okay, contoh kita bagi kat dia RM2,000, tak ada masalah nak bagi RM2,000. Tapi kalau kita ajar dia macam mana cara nak dapatkan RM2,000 yang pertama, itu lebih bermakna. Sebabnya kita bagi apa? Kita bagi dia pancing kan. Hi Rohimah Rashid, thanks for watching. Okay, kita bagi dia pancing, untuk dia gunakan pancing tu
nak mengair ikan. Ha, kita bagi dia cala untuk dia dapatkan ikan. Compare dengan kita bagi apa? Kita bagi ikan kan. Ha. Tak sampai bila kita nak bagi dia ikan. Jadi kita kat situ kita dah banyak nilai yang kita boleh add value daripada, dah banyak apa value yang kita boleh beri pada kita punya agent. Nampak tak kat situ kita punya kolam jiwa pun besar sebab kita berkongsi, kita tak tamak, kita tak risau. Rezeki rezeki setiap orang dah ada. Rezeki setiap orang dah ada, dah tertulis pun di Lauh Mahfuz lagi. Semua orang dah ada rezeki masing-masing. Cuma yang bezakan rezeki tu, itu semua atas apa cakap, atas kasih sayang Allah kan, atas usaha kita. Rezeki ni ada macam-macam cara. Rezeki datang di atas usaha kita, rezeki datang atas kasih sayang Allah. Sebenarnya rezeki yang datang tu semuanya atas kasih sayang Allah. Cuma kita jangan tamak, kita jangan kedekut. Semua orang ada rezeki masing-masing. Contoh kan, kalau orang tu berniaga apa, berniaga jual makanan yang sama kan. Contoh si A berniaga burger, si B pun berniaga burger, si C pun berniaga burger. Customer dia tak sama. Customer si A tak sama, customer si B tak sama. Begitu juga customer si C, dia tak akan sama sebab dia punya circle pun berbeza. Sebab Allah dah aturkan dia punya perjalanan. Customer dia siapa, customer Kina siapa, customer Kak Linda siapa, customer semua orang kan yang sedang tonton ni tak sama. Cuma kena, kita kena besarkan kita punya kolam jiwa agar kita rasa apa, kita rasa macam wah bestnya. Sebenarnya seronok sangat bila kita kongsi peluang dengan orang ramai, kita kongsi peluang dengan orang yang memerlukan, compare dengan kita buat semua benda seorang-seorang. Kita kan nak berjaya dalam hidup ni, terutama untuk orang berniaga lah. Nak berjaya dalam hidup ni, kita kena ada teams tau. Dalam bisnes, kita kena ada teams kan. Kalau di tempat kerja pun kita kena ada staff kan. Kita kena ada team mates kan. Kita kena ada staff mates semua kan. So kita bukan seorang-seorang kat atas dunia ni. Allah jadikan kita ni saling perlu memerlukan. We are oneness, universe. Kita ni satu, kita semua ni satu sebenarnya. Macam kita makan hari ni guys, tadi kita makan, apa yang kita makan tu ramai sangat orang contribute untuk kita punya makanan. Nasi, pinggan, ikan, ayam, garam, gula, beras, sayur, ramai orang contribute kan, dari segi masa, dari segi tenaga, semua tu. So bila kita rasa ramai orang contribute pada kita, kita pun nak contribute perkara yang sama. Kita nak besarkan kita punya kolam jiwa. Kita nak ajak lebih ramai orang besarkan kolam jiwa. Kita cari kita punya kekuatan apa. Kekuatan kita, kalau kita ni jenis apa, kekuatan kita adalah kita ni jenis bercakap kan, berkongsi. Bercakap apa tu, ada orang dia tak pandai bercakap, dia lebih apa, dia lebih banyak bertindak tau. Dia kurang bercakap tapi dia lebih banyak bertindak. Ada orang dia banyak bercakap, dia kurang, dia dari segi tindakan tu dia kurang, dia cakap je terus zaz settle. So setiap orang ada kekurangan dan ada kelemahan. Yang penting kat sini kena pasti kekuatan, kekuatan diri dan kelemahan. Supaya apa? Supaya kita boleh pergi lebih jauh, kita boleh besarkan kita punya kolam jiwa. Bila dah tahu kekuatan kita, dan untuk kelemahan tu kita perbaiki, kita improve kelemahan tu. Sebab kelemahan, setiap orang ada kelemahan. Cuma bezakan tu, kita pandang kita punya kelemahan tu adalah sebagai halangan ataupun sebagai satu cabaran. Sebab orang yang berjaya, dia lihat kelemahan itu adalah sebagai satu cabaran untuk dia perbaiki, untuk diatasi. Okey korang, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Sekejap lagi kena ada kelas nutrisi jam 2:30. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Thanks for watching korang. Itu
itulah yang Kina nak share tengah hari ni. Sebabnya kan, terutama untuk anak-anak muda lah. Anak-anak muda, please, please, sila kenal pasti kekuatan diri supaya korang tak hanyut tau. Korang punya hidup tak disaster. Kan, sampai dah masuk 30, 40, baru nak tersedar. Selama ni kan, dah masa dah banyak dah kita persiakan selama 40 tahun hidup. Tak ada apa pun yang kita contribute. Bila kita mati, anda kata kita mati suatu hari nanti. Bukan anda kata kita mati. Kita semua akan mati. Bila sampai satu saat kita semua dijemput oleh Allah kan, ditarik kita punya nikmat nafas ni, nyawa. Cuba kita fikir, kalau kita mati saat ni, kalau Kinah mati saat ni, apa yang Kinah tinggalkan dekat atas dunia ni? So apa yang kita telah contribute untuk kita punya family, untuk kita punya masyarakat? Adakah ianya memberi kesan? Ataupun selama ni kita dah persiakan masa yang Allah bagi pada kita, kekuatan diri yang Allah bagi pada kita, kita dah persiakan. Semua orang ada kekuatan masing-masing tau. Setiap orang ada kekuatan. Cuma bezanya, sebabnya hidup terlalu disaster. Ya sayang, hidup terlalu disaster, tak sampai dah tak kenal apa potensi diri. So sila sila kenal pasti potensi diri. Okay, sekejap. Okay, kenali potensi diri, kenali kekuatan diri. Kekuatan diri tu penting tau. Okay korang, so last sayang, ini kelemahan, tapi ini satu cabaran. Sekejap. Cabaran pada Kina lah as working at home mom, nak jadi apa cakap, nak bekerja dari rumah ni ada dia punya kelemahan lah. So kita kena atasi kelemahan tu, jangan kita sama-sama hanyut. Okay, hi Moon, Moni, thanks for watching. Ya sayang, ni tekan apa ni kat sini? So tanya pada diri, apa yang dah kita manfaatkan, kita punya masa Allah bagi pada kita kan. Anda kata kalau one day kita, suatu hari nanti kita dijemput Allah, adakah banyak perkara yang dah kita manfaatkan masa kita? Kalau kita ikutkan pada jangka hayat hidup manusia, 60 tu dah fasa-fasa, 60 tu dah fasa-fasa hujung usia lah kan. So kalau kita sekarang ni macam Kinah 32 kan, apa yang Kinah nak contribute? Kinah ada mak lagi. So apa yang Kinah, my big why lah. So apa yang Kinah nak buat, apa nak contribute untuk mak Kinah sebelum mak Kinah dijemput ke kan, atau Kinah sendiri, Kinah dijemput oleh Allah terlebih dahulu. So apa yang kita nak tinggalkan, apa yang Kinah nak tinggalkan, apa yang Kinah nak guna, apa nak manfaatkan masa yang Allah bagi? Sebab takut tau kan, nanti bila kita mati Allah tanya kita, Allah tanya kita, malaikat tanya kita, apa yang kita dah gunakan masa kita hidup kat atas dunia. Kita punya kehidupan kat dunia ni sementara je kawan-kawan, sekejap je sebenarnya. Perjalanan hidup kat akhirat tu lagi panjang. Dunia ni hanya sementara. Kita rasa dah kita rasa satu hari, satu bulan, satu tahun tu dah rasa lama. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ni hanya pendek je. Kompen akhirat tu dia punya masa lagi panjang. Kan? So pergunakan masa tu sebaik-baiknya. Jangan persia-siakan. Sebabnya bila kita mati kan, ada beberapa perkara je akan ditanya, akan dihisap. Amal apa? Amal sedekah jariah, doa anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kan? Tiga ke empat? Amal sedekah jariah, first kita punya, kalau yang kita punya solat, solat kita punya solat, solat kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah,
Lepas tu amal sedekah jariah kita, doa anak yang soleh, and then ilmu yang bermanfaat. Empat ni, kita pegang empat perkara ni. Dalam hidup ni kita pegang empat perkara ni. Solat, kita perbaiki solat, jaga solat, perbaiki solat. Lepas tu amal sedekah jariah. Kita nak banyak-banyak, nak perbanyakkan amal sedekah jariah. Sebabnya bila kita mati, benda ni yang akan jadi jaminan kita ke akhirat nanti, yang akan memberi, apa cakap, pahala berterusan. Kan, dari segi charity ke, dari segi zakat ke, tak kisahlah dari segi bentuk apa, asalkan ianya adalah amal sedekah jariah. Lepas tu doa anak-anak yang soleh. Bagi siapa yang ada anak, didiklah anak tu. Kinah pun ingatkan diri Kinah juga, didiklah anak tu jadi anak yang soleh-soleha. Bagi siapa yang belum ada anak, anak-anak ni sebenarnya bukannya anak kandung sendiri, anak angkat, anak murid, anak bisnes, itu pun anak. So kita didik dia, kita bentuk mereka jadi anak yang soleh. Kalau anak-anak bisnes, anak buah ke, anak tu anak murid ke, kita bentuk dia, didik dia jadi anak-anak yang soleh-soleha. Lepas tu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. So make sure apa yang kita sampaikan adalah ilmu yang memberi manfaat. Setiap apa patah perkataan yang keluar daripada mulut kita, biarlah ianya memberi impact, memberi manfaat pada orang yang menerima. Sebab ianya akan menjamin kita punya di akhirat nanti. Sebab kita tak tahu apa ilmu mana yang kita share yang memberi impact pada orang, sama ada hari ini, macam contoh di saat sekarang. Kan, kita tak tahu apa yang kita share ni, adakah ianya memberi manfaat pada orang di saat sekarang ni ataupun pada masa akan datang. So keep going, buat. Kan, kita pegang pada tu je. Ilmu, doa anak yang soleh solehah, amal sedekah jariah, solat. Nanti mati, itu yang akan dipersoalkan, yang akan kita, itu yang akan kita bawa ke sana, yang akan apa, memberi apa cakap, jaminan kita pahala yang berterusan, insya-Allah. Tapi ada lagi banyak perkara yang perlu kita concern. Ini antara perkara yang simple lah, semua orang tahu sebenarnya. Sebab tu orang-orang yang berjaya ke, yang belum berjaya ke, orang kaya ke, tak kaya ke, bila dia tahu betapa besarnya, kan, apa tu, dia punya fadilat, dia punya rahmat bila buat amal sedekah jariah. Sebab tu dia berlumba-lumba nak buat, kan, buat zakat ke, sedekah ke, kan, bantu orang, kan. Tak kisahlah dengan apa cara pun, sedekah 10% pun sedekah. Yang penting the power of giving tu, perasaan memberi tu macam mana. Contoh macam kita beri ilmu, berkongsi ilmu, kan, perasaan berkongsi ilmu tu macam mana. Semua orang ada kekuatan, semua orang berpeluang untuk perbaiki dan perbetulkan, perbaiki diri, untuk polish diri, untuk polish diri, untuk jadi orang yang lebih baik. Okay korang, thanks for watching. Kina doakan korang yang dengar Kina punya sharing tengah hari ni dapat sesuatu. Kalau korang rasa ianya bermanfaat kepada korang atau kepada keluarga korang ke, kawan-kawan ke, boleh tekan button share supaya lebih ramai orang pun boleh kebaikan daripada sharing ni, supaya diorang pun hidup lebih, bercakap lebih bermakna. Diorang tak persiakan diorang punya masa, kan, setiap detik, setiap saat, tak pernah persiakan masa, kan, buat perkara-perkara yang membuang masa, pergi main game, kan. Lepas tu tengok cerita-cerita yang tak membina, kan. Kina bukan tak pernah melalui fasa itu, Kina pun pernah melalui fasa-fasa itu. Tapi dia cakap kita saling ingat mempengingati, dan kita dalam proses memperbaiki, memperbetulkan diri. Semua orang boleh perbaiki diri, kan. Nah, semua orang melalui fasa ke apa, fasa ada masa silam-silam dia, kan. So korang, thank you. Kina doakan korang semua dipermudahkan segala urusan untuk hari ini, dan berjaya, kaya, bahagia serta diberkati hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum.